بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوعين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى في آيات yang lalu terakhir kita membahas in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sampai situ ya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, kata Nabi Isa, aku tidak hadir pada saat aku itu, engkau angkat ke langit, engkau wafatkan aku di muka bumi, setelah itu aku tidak hadir apa yang diperbuat oleh umatku. In tu'adzibhum, jika engkau mau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Kata sebagian ahli tafsir, kata ibad di dalam Al-Quran itu kadang-kadang Allah SWT menyebut hamba-hamba dengan kata ibad, kadang menyebutnya dengan kata abid. Biasanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan kata ibad, itu menunjukkan hamba yang taat atau hamba yang menyadari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Itu menggunakan kata ibad. Kalau abid itu biasanya diarahkan untuk hamba-hamba yang ahli maksiat terus-menerus tanpa memiliki kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu abid. Makanya di dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibad. Masuklah kamu ke dalam saf hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang taat atau hamba-hamba yang menyadari kesalahannya. Orang yang nafsunya mutmainnah, dia mengalami pergumulan dengan dosanya sebelum nafsu itu mutmainnah, dia menyadari dosa-dosanya, kemudian dia berhasil menundukkan nafsunya, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam saf hamba-hambanya yang taat. Berkaitan dengan abid, di dalam ayat juga disebutkan wa anna allaha laisa bidhallamin lil abid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, lil abid, tapi hamba-hamba itu sendiri yang berbuat zalim kepada dirinya, sehingga tidak memberi celah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni dosa-dosanya. Dia menutup segala celah dari ampunan Allah, menutup dirinya dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menutup dirinya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan Allah yang berbuat zalim, hamba itu yang berbuat zalim bagi dirinya sendiri. Wa annallaha laisa bidhallamin lil 'abid. Nah, tapi permasalahannya di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ibad. Padahal ini kan yang dimaksud hamba-hamba yang berbuat menyimpang setelah wafatnya Isa, gitu ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mau menyiksa mereka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu, menggunakan kata ibad yang biasanya di dalam Al-Qur'an diarahkan untuk hamba-hamba yang taat atau hamba-hamba yang menyadari kesalahannya. Berkata sebagian ahli tafsir, ya, hamba-hamba yang salah itu, yang menyimpang setelah Isa itu disebut ibad di dalam ayat ini karena posisi mereka sudah berada di akhirat, bukan di dunia lagi. Allah. Kalau kamu mau mengampuni hamba-hambamu ini yang sudah dihakimi ini, maka dia disebut ibad. Nanti semua di akhirat itu ibad. Mengapa? Karena semua orang akan menyadari kesalahan yang mereka
perbuat pada saat mereka di dunia. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan istilah ibad atau ucapan Nabi Isa ini ya, yang dikutip oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya, karena mereka memang berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyiksanya. "Wa in taghfir lahum." Tapi kalau engkau hendak mengampuni mereka, wahai Allah, "Fa innaka antal aziz al hakim." Kalau engkau mau mengampuni mereka, ya sudah, memang itu hakmu. Hakmu untuk mengampuni mereka, karena sesungguhnya engkau itu zat yang maha perkasa, maka engkau bisa menyiksa siapapun yang bersalah, al-aziz, dan al-hakim, engkau maha bijaksana, maka engkau bisa mengampuni siapapun yang akan kau ampuni. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni siapa yang Dia ingin ampuni, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu terhadap kondisi siapapun. Kalau kita hanya mengetahui sisi lahiriah saja, makanya kadang-kadang keputusan Allah Subhanahu wa taala kalau dilihat dari sisi logika kita tampak seperti tidak adil. Padahal kita melihat dari sisi logika kita ini karena keterbatasan kita, sehingga yang tampak tidak adil itu sesungguhnya itulah yang adil. Kita manusia yang terbatas ini tidak bisa menghukumi keputusan Allah Subhanahu wa taala karena kita ini makhluk yang bodoh, makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, makhluk yang tidak berdaya, maka jangan sekali-sekali menghakimi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meragukan keputusan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mempertanyakan keputusan Allah. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang berhak mempertanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, tapi selain Allah nanti akan dipertanyakan amal perbuatannya. Selain Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kebangkitan itu akan dipertanyakan amal perbuatan yang dia perbuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha menentukan. Tidak ada yang bisa melawan ketentuan dan ketetapan Allah. Berbeda dengan Allah yang menetapkan dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Ada ketetapan yang ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya hamba yang taat masuk surga, hamba yang maksiat masuk neraka. Itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum hamba yang taat itu pasti dia akan masuk ke dalam surga, hamba yang maksiat pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi pada saat nanti Allah Subhanahu wa taala menetapkan, boleh jadi ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan ketetapan yang diputuskan oleh Allah, itu boleh jadi tidak sesuai dengan ketetapan yang ditulis, karena Allah lebih tahu. Ada sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuai dengan yang tertulis, karena Allah ilmunya tidak terbatas. Hamba itu ilmunya terbatas. Begitu juga hamba yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui apa hikmah dari keputusan Allah itu yang tidak sesuai dengan kacamata kita, dengan apa yang ditetapkan oleh Allah secara tertulis. Salah satu contohnya, seorang yang berjihad habis-habisan bersama Rasulullah SAW sampai tidak ada satu jengkal pun di badannya ini kecuali ada sabetan pedang tombak, karena dia pada saat perang itu menuju ke tempat musuh yang terbanyak, sampai berhasil banyak membunuh musuh, tapi akhirnya dia mati. Kemudian sahabat datang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, si Fulan itu luar biasa, perangnya luar biasa,
banyak musuh yang mati tadi di dalam peperangan karena sabetan pedangnya. Dan dia orang yang berani bersungguh-sungguh dalam berjihad ini tidak seperti kami. Nah, dia menuju ke tempat yang banyak musuhnya. Sekarang dia ada di surganya Allah ya Rasulullah, kata sahabat. Dia di surganya Allah, kata Rasulullah, huwa finna. Dia ada di neraka. Padahal dia berjuang habis-habisan. Ya. Tapi Nabi mengatakan dia di neraka. Kok bisa-bisanya Nabi mengatakan dia di neraka? Ya karena Nabi dapat kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata matinya bunuh diri. Jadi dia itu tidak tahan karena kesakitan menahan lukanya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Nah, kalau manusia memandang itu tidak tahu apa yang di sebalik itu, pasti dia akan menganggap ini kalau ini orang seperti ini dimasuk neraka, tidak adil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang di sebalik itu. Begitu juga banyak kisah-kisah yang menjelaskan orang yang tampak taat di neraka dan orang yang tampak maksiat, bahkan tampak kafir. Bukan tampak maksiat lagi, tampak kafir, dia itu ternyata penduduk surga. Jadi kita itu jangan menghukumi siapa-siapa. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Nawawi juga menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, di dalam kitab Al-Adhkar, kita ini tidak boleh menunjuk seseorang dengan sebutan si kafir. Atau kita tidak boleh menyebut seseorang secara spesifik, namanya kita sebut dia itu mati kafir. Tidak boleh kita nyebut seperti itu. Sebab kita tidak tahu pasti apakah matinya itu betul-betul kafir atau tidak. Tapi kita boleh menghukumi dia secara lahiriah. Secara lahiriah tidak jelas keislamannya, maka kita tidak boleh menyolatkan. Tidak boleh mengkafani. Tidak boleh menguburkan dia di perkuburan orang-orang muslim. Karena secara lahiriah dia itu tidak tampak Islam. Kecuali kalau ada tanda-tanda keislaman yang kita dapati. Tapi apakah dia matinya kafir? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu kita. Boleh jadi di detik-detik terakhir itu dia masuk Islam. Bisa tidak terjadi itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena yang memberi petunjuk kan Allah SWT. Seperti halnya juga orang yang kita anggap taat secara lahiriah tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan dia itu murtad. Secara lahiriah dia itu muslim. Ya sudah, kita sholatkan. Kita mandii, kita kafani, kita sholatkan, kita kuburkan di perkuburan orang-orang Islam, padahal dia itu orang kafir. Karena di detik-detik terakhir kematiannya, dia berbalik menjadi murtad. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga iman di dalam dada kita sampai kita menjumpai Allah dalam keadaan yang terbaik. Makanya doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nah, kecuali memang orang-orang yang kita itu diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu kafir, mati dalam keadaan kafir seperti Fir'aun, Abu Lahab. Nah, itu mati secara kafir, enggak boleh kita ragu-ragu ya. Abu Jahal, Nabi Muhammad mengatakan Abu Jahal itu kafir, mati dalam keadaan kafir, dan orang-orang lain yang mati dalam keadaan kafir. Nah, bisa jadi apa yang dimaksud wa in taghfir lahum, kalau engkau mau mengampuni mereka, bisa jadi itu adalah orang-orang yang hidup setelah Nabi Isa yang mengimani Trinitas gitu ya. Tiga Tuhan yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara lahiriah kita menganggapnya begitu, tapi ternyata dia itu di detik-detik akhir di detik-detik akhir kematiannya dia beriman. Tapi kita enggak tahu. Nah, karena enggak tahu dikelompokkan bersama orang-orang itu. Tapi terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Maha tahu.
atau dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan keimanannya. Banyak di antara orang umat-umat non-muslim yang mereka itu muslim tapi menyembunyikan keimanannya karena takut. Karena takut, karena mereka tertindas. Mati mereka, tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak ada yang mengkafani mereka, tidak dikuburkan di perkuburannya orang-orang Islam sana, tidak ada yang pernah ziarah. Tapi Allah Maha tahu, dia itu orang Islam. Ya pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Begitu juga ada banyak riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hamba yang datang dengan dosa berlimpah. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita mengatakan, ya Allah kok ini kok diampuni enaknya. Sudah datang bawa dosa kok diampuni. Ya sudah, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gak bisa protes. Ya. Seperti dalam riwayat itu, seorang hamba yang datang ke di hari kiamat ditimbang. Amal baiknya cuma satu. Amal baiknya ini cuma satu ya. Amal buruknya semua. Jadi apa artinya amal baik ini dibanding amal buruk yang dia lakukan itu, ya sudah pasti berat amal buruknya. Dan dia pada waktu itu dibawa ke neraka. Waktu diseret ke neraka, ini dikutip oleh Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitabnya Sabilun Lil Intiqar. Waktu diseret ke neraka, ada orang lari-lari kebingungan. Ada satu hamba yang lari-lari kebingungan. Memang nanti pemandangan pada saat hisab dan mizan itu seperti itu ya. Menyeramkan. Nah kita kalau ngurusi di imigrasi saja kan ada orang yang lari cari ini, cari laporan ini, kurang itu. Nah ini mau melewati imigrasinya akhirat ya juga seperti itu, nanti lebih repot lagi kita ya. Kalau imigrasi dunia masih bisa lobby, masih bisa dilobby, imigrasinya akhirat tak bisa dilobby. Semua keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Pada waktu dia diseret masuk ke neraka, mau masuk ke neraka, tiba-tiba ada orang lari-lari di depan dia. Ditanya sama orang ini yang sudah tahu dirinya mau masuk neraka, ini masih perhatian sama orang. Mau masuk neraka masih tanya hal ehwalnya orang, heboh. Biasa lihat Instagram gitu. Waktu diseret itu dia tanya, kamu lari-lari ini ada apa? Kata dia, saya ini ditimbang sama Allah. Amal baik saya sama amal buruk saya persis sama. Jadi ini nasib saya masih terkatung-katung, kata dia. Belum ditentukan sama Allah. Saya ketakutan kalau saya punya satu amal baik saja, lolos saya langsung, kata dia. Kata orang ini, kamu perlu amal baik. Ya, itu amal baik saya satu itu buat kamu, ambil. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, toh amal baik itu yang tidak membantu saya, kata dia. Ini ambil aja buat kamu, kata dia. Nah, di akhirat itu nanti orang niat langsung kesampaian apa yang diniatkan. Amal baiknya orang ini jatuh di amal baik orang itu, timbangan amal baiknya menjadi lebih berat, dimasukkan dia ke dalam surga. Sebelum mau masuk ke surga, Allah itu bertanya kepada dia, dari mana kau? Dari si fulan ya Allah. Loh, dikasihkan ke kamu amal baiknya, kata Allah. Ini bahasa lepasnya seperti itu ya. Kata dia, benar ya Allah. Berhenti dulu kamu di sini, kamu tidak boleh masuk surga kecuali kamu ngambil dia di neraka dulu. Di amal ini, di hari ini tidak ada yang lebih baik daripada aku. Kok ini ada hamba mau masuk neraka masih sedekah. Masih sedekah. Tapi dia seorang muslim loh ya. Dia seorang yang muslim, bukan. Kalau orang kafir tidak ada jalan keluar. Tapi khususiah itu ada enggak? Keistimewaan itu ada enggak? Ada. Sampai nanti di akhirat itu ada orang-orang yang mendapat keistimewaan, tapi itu satu dibanding 10 miliar. Kita jangan berharap, wah itu jangan-jangan saya. Ya. Nah, belum tentu. Dan kalaupun kita, kita berdoa jangan sampai mengalami nasib seperti orang itu. Kita mau yang jelas-jelas nasibnya, jangan sampai terkatung-katung seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita mau yang jalan itu lewat imigrasi akhirat nanti gampang, tidak di stop, tidak
tidak ditanyai macam-macam gitu ya, yang bighairi hisab, insyaallah. Nah, jadi dari riwayat ini kita juga tahu ada khususiyah, ada keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba yang dipilih oleh Allah. Dalam riwayat yang lain ada seorang hamba yang amal buruknya melimpah, dia tidak punya amal baik, dia sudah tempatnya di neraka. Waktu mau diseret, tiba-tiba ada satu malaikat datang, berhenti, ya Allah, ini ternyata dia punya amal baik satu. Diambil tuh amal baiknya, kata Rasulullah, seperti tisu gitu ya, tipis, kain tipis berwarna putih, diletakkan di neraca kebaikannya. Kain tipis yang putih itu lebih berat dari seluruh amal buruknya. Heran ini apa ini? Apa ini kain tipis ini? Kata malaikat, ini dia waktu di dunia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, keluar dari lubuk hati yang paling dalam, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan namaku, tidak ada yang bisa mengalahkan namaku, karena la ilaha illallah itu kalah semua keburukannya, itu dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini khususiyah. Nah, ini juga menunjukkan keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Jangan kemudian kita yang penting la ilaha illallah. Itu kayak ada di kampung saya dulu, di jauh di dari kampung saya, kampung Semanggi namanya. Dulu, tapi sekarang alhamdulillah sudah berubah. Isinya pemabuk semuanya. Pemabuk, sama-sama pemabuk tapi masih Islam. Untungnya masih Islam. Kalau ada jenazah temannya yang meninggal, diangkat itu tandunya sampai ke kanan, ke kiri, karena yang angkat juga orang mabuk. Tapi dia yang baca la ilaha illallah. Ya sudah nasibnya dia seperti itu ya. Tapi kan kita enggak tahu, siapa tahu karena kalimat la ilaha illallah Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya kita jangan suka mencerca orang. Jangan mencaci orang. Ini ahli maksiat. Ini ahli bid'ah. Ini si kafir. Kamu ini bukan Tuhan. Loh, betul, di dalam keyakinan kita ahlul bid'ah itu pasti disiksa. Betul, dalam keyakinan kita orang kafir yang mati dalam keadaan kafir tidak mungkin masuk surga, kekal selama-lamanya. Tapi kita menunjuk seseorang mati kafir, itu kita sudah jadi Tuhan. Menjadikan diri kita Tuhan. Menunjuk seseorang ini ahli neraka, oh berarti kita ini melantik diri kita jadi Tuhan. Padahal tidak ada yang membuat keputusan di surga dan di neraka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, Rasulullah SAW sendiri juga pernah memberikan keistimewaan-keistimewaan kepada sahabatnya yang tidak boleh hukumnya diterapkan sekarang. Karena itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Apa yang terjadi, kata Rasulullah? Aku puasa Ramadan, di siang hari mendatangi istriku, berhubungan badan dengan istriku. Di bulan Ramadan, orang mau membersihkan dosa, mau cari ibadah, ini mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Binasa aku ya Rasulullah, ini nyesel nih orang. Bagaimana caranya mau membersihkan diriku ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, merdekakan hamba saya. Kata dia, saya tidak punya uang untuk memerdekakan hamba saya. Saya modelnya aja seperti budak. Saya ini tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Bagaimana saya ini disuruh memerdekakan budak? Tidak punya saya uang untuk itu. Dan kalau saya berusaha, mungkin sampai akhir umur saya ini tidak bisa beli budak. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut, jangan putus. Kafarah ini ya. Ini namanya
kafaratul uzma. Orang kafaratul uzma itu orang yang merusak puasanya dengan bersetubuh dengan pasangannya atau siapapun di tengah hari bulan Ramadan. Kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya Rasulullah, puasa 1 bulan aja gagal, kata dia. Ini 2 bulan berturut-turut, saya lebih takut, saya enggak bisa. Ini yang 1 bulan aja saya gagal ini, rusak puasa saya. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu engkau sedekah kepada 60 fakir miskin. Kata dia, uangnya dari mana ya Rasulullah? Saya enggak punya uang. Rasulullah kemudian tersenyum. Kata Nabi Muhammad, bilang ke sahabat-sahabatnya, ayo kumpulkan uang buat dia. Biar dia bisa sedekah makanan pokok kepada 60 fakir miskin. Dan itu enggak boleh di, tidak boleh di apa? Dibagi-bagi gitu ya. Harus 60 fakir miskin, ya. Enggak boleh saat hari ini 2, besok 3, besok 4, 60 fakir miskin. Ya. Kemudian dikumpulkan oleh sahabat, uangnya semua sudah terkumpul, nah itu bisa buat sedekah 60 fakir miskin. Sekarang kamu beli makanan pokok, sedekahkan kepada 60 fakir miskin. Kata dia, ya Rasulullah, yang paling miskin di kampungku itu adalah aku. Mau sedekah kemana lagi? Orang paling miskin di kampungku itu adalah aku. Kata Rasulullah, ya sudah, itu buat kamu. Buat kamu. Dia melanggar. Dia melanggar ini ya. Tapi dia dapat uang. Dapat uang untuk beli gandum 60 fakir miskin. Nah itu mau kita terapkan sekarang enggak boleh. Itu khususiyah namanya. Keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian sahabatnya, dan keistimewaan itu sumbernya bukan dari hawa nafsu Rasulullah SAW, tapi Nabi mendapat kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tilik, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan itu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian hambanya. Kita sebagai hamba itu tidak boleh protes, tidak boleh iri. Makanya ada larangan untuk hasad, larangan iri hati. Apa iri hati itu? Iri hati itu marah ketika melihat hamba yang lain mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya besar. Nah, dosanya besar. Karena ketika orang iri, kan harusnya dia tidak boleh marah kepada hamba yang dapat nikmat tadi. Orang hamba yang dapat nikmat itu kan tidak punya kuasa apa-apa. Dia dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menentukan nikmat itu untuk dirinya, dan tidak ada yang bisa maksa Allah. Kecuali kalau hamba itu bisa maksa Allah, ya Allah, ayo beri saya nikmat. Nah ini kita boleh marah kepada hamba itu, tapi siapa yang bisa maksa Allah? Berarti ketika hamba itu berdoa, umpamanya, ya Allah jadikan saya orang yang kaya, umpamanya. Allah memberi kekayaan kepada hamba tadi. Ketika Allah memberi kekayaan kepada hamba tadi, bukan karena Allah dipaksa. Karena memang Allah murni, dia itu maha berkehendak memberikan kepada siapapun yang dia inginkan. Yakhtassu birahmatihi may yasha, kata Allah. Dia mengistimewakan sebagian hamba melalui rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak ada yang ngatur Allah, karena dia yang maha mengatur. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepada sebagian hamba, tidak boleh kita marah kepada hamba itu. Salah apa hamba itu kita marah? Berarti kalau mau marah, marah kepada siapa? Coba marah aja kepada Allah SWT. Jadi orang yang hasad, orang yang iri hati, itu orang yang berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Makanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW, disebut oleh para ulama, orang yang punya sakit hasad itu sedang memberontak di kerajaan Allah SWT. Memberontak. Orang yang hasad itu
Tidak protes, kok kamu marah sama dia? Kalau mau marah, marah sama Allah. Kalau berani. Ada umpamanya orang lahir dalam keadaan jenius. Pinter dia, setiap ditanya. Tidak semua orang lahir seperti itu. Loh, ini kok teman saya ini kok jenius? Testing, tes ujian, tidak belajar. Saya belajar sampai ngantuk-ngantuk belajar tengah malam bangun. Ini dia tidak belajar, nilainya lebih banyak dari saya. Marah saya kepada, oh kamu berhenti terjangkiti penyakit. Jangan marah sama dia. Yang memberi dia kejeniusan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Marah terhadap orang yang rezekinya banyak. Ini saya kerja dari pagi sampai malam rezekinya cuma segini, tidak tambah-tambah. Ini orang jam 9 masih tidur. Jam 10 pagi saya lihat masih tidur. Berangkat ke kantor habis sholat duhur, pulang sebelum masa. Kok ya dapat rezeki dia? Kok saya enggak kayak gitu? Marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rasanya kepingin saya pukul kalau lihat orang ini. Lihat salah apa orang itu? Orang itu dapat rezeki seperti itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dirinya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang punya nasab. Ini kok lahir nasabnya, anaknya kiai, anaknya Habib. Kalau bisa saya pukul nih orangnya. Salah apa orang itu? Lahir ya sudah seperti itu. Dia ya enggak minta lahir seperti itu. Jadi enggak boleh kita marah. Karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirimu, itu yang terbaik untuk dirimu. Yang terutama itu belum tentu yang terbaik. Yang terutama belum tentu yang terbaik buat kita. Makanya kadang-kadang Allah memberikan kita sesuatu yang terbaik walaupun itu bukan yang terutama. Kita yang terutama menurut kita apa? Nah, yang terutama itu ya kaya raya, terus punya mobil 4. Punya mobil 4, mobil itu supir, ada apa namanya pembantunya, ada ini, saya tinggal tenang, santai, saya kerjanya setiap hari jalan-jalan. Itu yang terutama menurut kamu, tapi belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Yang mengetahui yang terbaik buat kamu itu Allah. Kamu hanya mengetahui yang terutama menurut diri kamu, tapi yang terbaik kamu tidak tahu. Makanya kadang-kadang orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya susah. Itu bukan yang terutama. Tidak ada orang mau hidupnya susah. Diberi hidupnya susah, itu Allah tahu itu yang terbaik buat dia. Dengan kesusahannya itu dia bisa mendapatkan banyak karunia yang tidak didapat oleh banyak orang. Ada orang dilahirkan nasabnya biasa-biasa saja, itu yang terbaik buat kamu. Ada orang nasabnya mulia tapi sombong. Jadinya dia miring. Mau kita punya nasab mulia tapi kemudian sombong. Allah, na'udzubillah min dzalik. Lebih baik jadi budak saya tapi jadi orang budak yang taat. Daripada punya nasab mulia tapi saya tidak bisa mulia seperti nasab saya itu. Ya lebih baik saya jadi orang biasa. Itu kayak ceritanya satu orang Sayyid keturunan Nabi, dua orang keturunan Nabi ini, dua-duanya sedang baca kitab. Terus tiba-tiba lewat pengembala kambing lewat, melewati dua orang keturunan Nabi ini yang sedang baca kitab gitu ya. Kemudian dia berhenti terus tanya, ya Sayyid, Sayyid, kamu sedang baca apa itu? Kata mereka berdua, kita sedang baca kitab yang menceritakan tentang kehebatan datuk-datuk kita. Datuk-datuk kita ini orang besar. Kata penggembala kambing ini, kan orang gunung itu kalau ngomong ceplos-ceplos itu jujur, tapi yang diomongkan itu tidak ada niat apa-apa keluar dari hatinya. Oh itu datuk-datuk kamu ya? Oh alhamdulillah itu bukan datuk saya. Tadi dua orang ini kaget. Loh, kamu kok malah bersyukur bukan datuknya, bukan orang-orang mulia? Kata penggembala kambing itu, iya alhamdulillah. Kenapa? Apa alasan kamu mengucapkan seperti itu? Ya sebab saya ini
menjalankan apa yang dijalankan datuk-datuk saya dulu. Dulu ayahnya kakek saya penggembala kambing. Kakek saya penggembala kambing. Bapak saya penggembala kambing. Saya penggembala kambing, jadi biasa-biasa lah saya menjalankan apa yang mereka jalankan. Nah kalau kamu dulu kakek-kakek kamu itu orang besar, kamu cuma berdua ini duduk baca kitabnya, tidak besar seperti mereka. Kalau saya ini, ya, ya memang wajar saya. Kakek saya dulu penggembala kambing, ayahnya kakek saya dulu penggembala kambing, ya sekarang saya seperti mereka. Tapi kalau kamu ini dari langit jatuh ke sumur, katanya. Cuma nasabnya aja, kata Sayyidina Ali, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaquluha ana dha. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan dulu bapakku, dulu bapakku, kamu gimana? Bukan pemuda yang mengatakan dulu bapak saya kaya raya dulu, dulu bapak. Lah kamunya di mana? Innal fata man yaquluha ana dha. Pemuda yang benar itu yang mengatakan ini loh aku, bukan sombong. Tapi dia yang berbuat, ini maksudnya, dia yang beramal, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa nasab kalau kita tidak berbuat seperti apa yang di atas. Nah, ini bahas masalah khususiah sampai kemana-mana ini ya. Tapi tidak ada masalah, karena ayat yang terakhir ini belum saya bahas di pertemuan yang lalu dengan detail gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Allahu, Allah berfirman. Hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, kata Allah. Kata Allah, inilah hari, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Sidquhum, kebenaran mereka ketika di dunia itu bermanfaat bagi mereka di sini, kata Allah. Jadi ini menunjukkan keimanan, petunjuk, sholat, ngaji, puasa, wirid, zikir, majelis taklim. Itu manfaatnya boleh jadi tidak kita ketahui di dunia ini. Loh, saya sudah dapat manfaat. Ya, itu tidak ada artinya. Walaupun kita pandang, manfaatnya banyak. Saya hadir majelis taklim, saya sholat, saya ngaji. Loh, kamu merasa dapat manfaat ya? Itu hanya setitik manfaatnya yang kamu ketahui. Nanti manfaat yang benar akan kamu lihat ketika nyawa ini lepas dari kerongkongannya. Majelis taklim seperti ini, nanti kita lihat manfaatnya. Waktu nyawa kita keluar dari kerongkongan ini, kita akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, di sini aja saya sudah merasa nikmat. Oh, dapat teman untuk silaturahmi. Ya Allah, itu hanya satu titik dibanding nanti yang didapat ketika nyawa itu lepas dari kerongkongan. Jadi mau dihitung manfaat masih belum pantas. Ada juga yang merasa, Ustaz saya kok sholat, zikir, tapi kok gini-gini aja hidup saya. Ya memang sholat kamu, zikir kamu itu manfaatnya nanti di akhirat, bukan di sini. Kalau sholat dan zikir itu mendatangkan manfaat duniawi, ya berarti harusnya yang paling kaya Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad sholat terus tidak pernah berhenti. Sahabat itu kalau sholat malam hari luar biasa, tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Sehat, sakit terus sahabat itu. Sahabatnya Rasulullah itu sakit terus. Sampai ada istilah, waktu sahabat itu begitu pindah ke Madinah, penyakitan semuanya. Dari Mekah, begitu masuk ke kota Madinah, langsung sakit-sakitan terus semuanya. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, Bilal bin Rabah, sakit-sakitan terus. Sampai ada istilah Humma Yathrib, flu Madinah.
Oh, di sini ada flu Singapura, ada flu Hong Kong. Di masanya Nabi itu sudah ada flu Madinah. Karena Madinah itu tempatnya penyakit. Akhirnya semua datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini sakit terus, tidak berhenti-berhenti, ini apa ini? Kata mereka. Tidak ada yang efektif ini, kata sahabat. Ini sakit satu, sakit lagi, ini sakit lagi, ya Rasulullah, sakit-sakitan terus. Terus mau apa, kata Rasulullah? Ya, minta kepada Allah supaya dipindah sakitnya. Angkat tangan, ya Allah, pindahkan penyakit yang ada di kota Madinah. Mulai saat itu, tidak ada lagi wabah di Madinah. Tidak ada wabah di Madinah. Makanya guru saya mengatakan, kalau ada di Madinah, orang kena COVID, berarti COVID itu bukan wabah, tapi diwabahkan. Diwabah-wabahkan sama orang, gitu ya. Nah, karena mustahil ada wabah masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi, wallahu alam, kita tidak pernah dengar waktu COVID kemarin ada orang kena di Mekah atau kena di Madinah. Tapi selain itu, kemungkinan bisa kena. Kalau itu kena, ya berarti ini yang terjadi bukan wabah. Tapi hasil rekayasa orang yang menyebarkan penyakit, itu namanya bukan wabah. Kalau wabah itu penyakit yang memang menular satu dengan yang lain. Nah, mulai saat itu wabah itu hilang dari kota Madinah. Makanya kota Madinah yang tadinya isinya penyakit itu hilang segala penyakit berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi kota penyakit lagi gitu ya. Nah, jadi kota kesembuhan malah ya, Ustaz. Ya. Allah. Nah, ada orang sakit berangkat ke sana masuk sembuh. Malah. Masya Allah. Nah. Kemudian alhamdulillah. Allah berfirman, ini manfaat kejujuran mereka, ketulusan mereka, yaitu yang dimaksud di sini ketulusan atau kejujuran mereka dalam ucapan dan dalam tindakan. Jadi kejujuran itu ada kejujuran lisan, ada juga kejujuran dalam tindakan. Kalau kejujuran lisan, ya berarti lisannya berucap sesuai dengan kejadian. Kalau kejujuran tindakan, tindakannya itu jujur, tidak mengelabui siapa-siapa. Orang-orang yang tidak jujur secara ucapan dan tindakannya, ya mereka itu diantaranya orang-orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Isa itu Tuhan. Mereka tidak jujur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu faham yang betul apa. Hanya saja orang-orang yang di bawah itu, yang awam, yang tidak, mungkin tidak mau meneliti kesalahan mereka, mereka tidak mau meneliti, menerima, menelan mentah-mentah apa yang diucapkan oleh rahib-rahib mereka. Nah, kalau mereka mau meneliti sampai ke kitab-kitab awalnya, mereka akan mendapatkan banyak kejanggalan di kitab itu. Jadi ini berkaitan juga dengan kekafiran. Jadi sebagian besar orang kafir itu mereka tidak jujur dengan dirinya sendiri. Mereka sudah tahu yang betul itu yang mana, tapi karena mereka punya ego yang tidak bisa ditundukkan, sehingga mereka itu menutup-nutupi kebenaran tadi. Menutup-nutupi kebenaran itu termasuk bagian dari ketidakjujuran. Nanti orang waktu dibangkitkan kan, di surat Yasin itu disebutkan apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan benar apa yang diucapkan para rasul. Karena para rasul itu orang yang paling jujur di dunia ini. Ucapannya jujur, tindak
tanduknya juga jujur. Nah, dia menyampaikan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Menutupi kebenaran itu bagian dari ketidakjujuran. Nah, manfaatnya nanti orang-orang yang benar, termasuk membenarkan yang benar, itu jujur. Mengucapkan salah untuk sesuatu yang salah, itu jujur. Jangan yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ada kepentingan soalnya. Dia punya kepentingan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Berarti ini orang punya kepentingan, sudah tidak jujur lagi ini. Nah, itu orang seperti itu ada di sepanjang zaman. Jadi kita tidak usah pegel kalau lihat orang seperti itu sudah ada. Dari dulu ada model orang seperti itu ada terus gitu ya. Kalau kamu marah-marah, kamu ngabiskan energi aja. Orang seperti itu pasti akan muncul. Seperti halnya orang taat, itu pasti ada di muka bumi. Orang yang bejat itu pasti ada di muka bumi. Memang Allah yang menghendaki semua itu berpasang-pasangan. Ada taat, ada maksiat, ada pelaku taat, pelaku maksiat. Tidak mungkin yang ini dihabiskan sehingga semuanya taat. Tidak mungkin yang ini dihabiskan sehingga tidak ada celah untuk menjadi taat, semuanya jadi maksiat. Tidak mungkin. Karena Allah yang menghendaki semuanya itu ada. Jadi kalau kita lihat ada ahli maksiat, ya memang saya di dunia pasti ada ahli maksiat itu. Kalau mau marah, marah sama perbuatannya. Maksudnya marah di sini bukan marah pakai pentungan lari-lari, enggak. Maksudnya marah di sini tidak, hatinya tidak menerima perbuatan maksiat itu. Karena kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang seperti itu pasti ada. Bahkan kata ulama, di setiap generasi itu ada Muhammadi, ada Musawi, ada Isawi, ada sifat-sifatnya orang yang seperti Nabi Muhammad. Walaupun tidak mungkin sempurna seperti Nabi Muhammad gitu ya. Ada sifat-sifat orang seperti Musa, ada sifat-sifat orang seperti Isa, ada sifatnya orang seperti Maryam, ada sifat orang, itu ada terus di setiap generasi. Ada juga yang mengatakan di setiap generasi itu ada orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada orang seperti Umar bin Khattab, ada orang seperti Utsman bin Affan, ada orang seperti Ali bin Abi Thalib, ada orang seperti Bilal. Maksudnya mereka itu mendapat pencerahan atau mendapat kelebihan melalui sifat-sifat mereka, walaupun tidak seperti mereka gitu ya. Sumbernya seperti mereka gitu ya. Nah, kita wallahu alam seperti apa kita ini kalau di zaman Rasulullah ya. Enggak tahu seperti apa. Mungkin sahabat yang paling rendah saja kita belum pantas gitu ya. Ada juga Fir'aun. Di setiap zaman tuh ada Fir'aunnya. Ada Haman, ada Namrud. Di setiap zaman juga ada Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, ada. Dan sampai kita ini jadi penerus Abu Jahal di zaman ini, atau penerus Abu Lahab, atau penerus Fir'aun. Naudzubillah min dzalik. Loh Ustaz, kalau Fir'aun kan raja, lo tidak harus raja lo. Sifat-sifatnya Fir'aun ada di dalam diri orang itu. Kalau dia dikasih kekuasaan, ya dia jadi Fir'aun yang berikutnya gitu. Walaupun kadang-kadang tidak punya kekuasaan, tapi sifat bibit Fir'aun itu sudah ada di dalam di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka, orang-orang yang jujur itu, yang benar, bagi mereka nanti atau di hari ini, jannatun, ini kan bicaranya sudah di akhirat ini ya, jannatun, bukan jannatun, tapi jannat, jamak, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, atau kebun-kebun yang mengalir di bawahnya. Jannat itu bisa bermakna kebun-kebun. Kebun itu diumpamakan sebagai surga. Karena di Arab kan tidak ada kebun. Jadi kalau lihat pemandangan, oh surga. Orang Arab kalau datang, kita bawa ke puncak, atau kalau ke Solo itu Taman Mu,
Jannah, langsung jannah ini, surga ini, di sana enggak ada kayak gini. Surga ini. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berapa lama mereka akan tinggal di situ? Satu hari, seminggu, sebulan, 70 tahun. Kita tinggal di dunia ini paling cuma 70, 73, 80. Nah, nanti di akhirat, di surga itu berapa tahun kita? Khalidina fiyya abada. Ya Allah. Khalidina fiyya abada. Sudah ada kata-kata khalidina, kekal, fiha di dalamnya, abadan, takkid ini ya, selama-lamanya. Mereka kekal di dalam surga itu. Bukan cuma kekal dirinya, tapi di dalam surganya mereka kekal. Makanya orang yang masuk surga, itu tidak mungkin lagi keluar dari surga. Orang yang masuk ke dalam surga, tidak bisa lagi dia keluar dari surga itu. Sudah, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Tapi orang yang masuk neraka ada kemungkinan mentas dari neraka. Orang yang masuk surga tidak bisa mentas dari surga. Khalidina fiha abada. Terus kalau khalidina fiha kekal di surga, terus apa tidak bosan saya ini di surga terus tidak kemana-mana? Lah kamu di dunia aja. Yang di dunia ini kamu tidak bosan-bosan kok. Di dunia ini aja kita ini masih banyak hal yang belum kita ketahui. Di dunia ini ada banyak hal yang belum kita eksplor. Nanti di surga, ya Allah, surga ini luasnya luar biasa. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Bumi yang kita pijak ini seperti butiran pasir. Surga ini luasnya luar biasa, lebih luas dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan di dalam riwayat dunia tujuh langit, tujuh lapis langit, langit kedua itu lebih besar dua kalinya langit pertama. Langit ketiga lebih besar dari langit kedua. Langit ketujuh nanti terus lebih besar, langit ketujuh lebih besar dari langit ke-6. Dan semuanya dunia sampai tujuh langit itu, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, kursinya Allah, ada arsy, ada kursi. Allah itu punya kursi, punya arsy. Kalau kursi itu umpamanya seperti kursi biasa ini ya. Semua tujuh langit itu dibandingkan kursinya Allah seperti satu biji yang diletakkan di talam. Tujuh langit itu semua. Lah kursi itu besarnya seberapa? Kursi kalau dibandingkan singgasananya Allah harus seperti satu biji di dalam. Lah singgasananya besarnya seperti apa? Semua itu dibandingkan surganya Allah seperti satu titik di dalam itu. Tidak mungkin bisa bosan kita di sana. Sampai kapan ya Allah? Tidak usah dipikir-pikir, nanti pedot sekeringannya. Putus nanti akal kita, tidak usah dipikir-pikir. Nah itu mentok sampai di situ beriman saja. Nah setan. Surga itu satu-satu. Misalnya masuk surga sendiri kita. Tidak. Ya sudah semua punya rumah masing-masing dan nanti bisa bertemu. Ada tempat duduknya, ada kafenya, ada macam-macam. Tapi semuanya nikmat. Karena kenikmatan nanti di surga, itu diantaranya ada kenikmatan ngobrol. Ngobrol di dipan-dipan. Ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Mereka itu penduduk surga itu duduk di dipan-dipan bertelekan. Bertelekan di dipan-dipan mutaqabilin. Mutaqabilin itu saling berhadap-hadapan yang satu dengan yang lain, ngobrol. Nah, ngobrol itu enak. Kalau enggak ada ngobrol ya enggak ada enak. Masa kita berangkat bareng ke puncak umpamanya, sampai puncak diem-dieman nonton, makan, main HP. Bukan piknik itu namanya. Piknik itu yang asik itu ngobrol. Makanya orang sekarang sudah sampai puncak masih stres karena sampai puncak tidak ada yang ngobrol, megang HP. Kenikmatan yang
yang di puncaknya itu ketika ada tersedia hal-hal bermacam-macam, ada makanan, kemudian duduk ngobrol, dan pada saat ngobrol itu tidak seperti di dunia. Di dunia aja kita ngobrol dengan teman nikmat, tapi padahal di dalam hati kan masih ada macam-macam, ada kegundahan, ada masalah yang belum selesai di dalam hidup, ada sakit yang kita pikiri. Waktu ngobrol asik kita, tapi ada masih ada beban di dalam. Kadang-kadang ngobrol tapi masih ada masalah ini dua orang ini. Nanti di surga enggak ada semua. Loss. Nikmatnya seperti apa ini? Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, enggak ada kesumpekan, enggak ada kegundahan. Enggak ada orang sumpek di surga, enggak ada. Kegundahan juga enggak ada, rasa cemburu tidak ada, rasa hasad tidak ada, rasa dengki, rasa sombong, semuanya tidak ada. Bersih hati kita, suci kita. Ya Allah, jangan sampai lepas ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kita duduk, ada cawan-cawan isinya air-air surga yang nikmatnya luar biasa. Kemudian di pinggirnya sudah ada pemuda-pemuda surga. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura." Kata Allah, kalau kamu lihat indahnya pemuda-pemuda surga itu, kalau kamu lihat dari kejauhan, kamu sangka dia itu mutiara yang bertebaran karena indahnya. Untuk apa ini tugasnya pemuda surga ini? Begitu airnya kurang sedikit, dia tuh dicok. Dicok lagi. Dicok. Ya, lebih dari raja. Ya, di antara kenikmatan yang tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan maknawi. Yang saya bicarakan itu cuma kenikmatan fisik. Ada kenikmatan maknawi. Kenikmatan maknawi itu umpamanya mendengarkan bacaannya Nabi Daud. Nabi Daud nanti diperintah oleh Allah untuk korek Nabi Daud ini ya. Padahal Nabi Daud ini kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di antara mukjizatnya kalau bertasbih gunung ikut bertasbih sama dia. Gunung dan burung-burung itu ikut bertasbih karena indahnya suaranya luar biasa. Nanti kita di surga kata Rasulullah diizinkan mendengar suara Nabi Daud. Itu kenikmatan maknawi. Kemudian kita setelah itu diizinkan oleh Allah mendengar bacaan Al-Qur'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kenikmatan maknawi. Kemudian setelah itu kita diizinkan mendengarkan Al-Qur'an langsung dari Allah. Ini di dalam hadis disebutkan. Nanti Allah akan membacakan ayat kursi. Kita mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bagaimana kita kadang-kadang kalau dengarkan suaranya qori Al-Qur'an sekarang aja kadang-kadang kita sampai doyong-doyongkan badan gitu ya karena nikmatnya. Nah, bagaimana kita mendengarkan langsung bacaan dari Nabi Muhammad? Allah. Bacaan Al-Qur'an dari penciptanya qori seluruh dunia ini. Nah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat, luar biasa itu. Di antaranya kenikmatan yang lain, nanti kita diizinkan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kata Allah, wajah yang di saat itu nanti berseri-seri dan kepada Tuhannya mereka itu nanti memandang. Wajah itu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan nanti waktu Allah menyingkap hijab antara dia dengan penduduk surga itu tampak keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pertanyaan bagaimana. Karena tidak bisa dijelaskan. Waktu melihat keindahan Allah, di dalam hadis kata Rasulullah, penduduk surga itu melongok ribuan tahun. Kita kalau lihat sesuatu yang indah, kaget kan kadang-kadang. Nah ini, gitunya itu kagetnya itu ribuan tahun.
kenikmatan. Karena indahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ngelongo itu kan dalam kenikmatan. Kalau cuma sebentar hilang sebentar, sudah hilang juga tajubnya, jadi hilang. Kalau di dunia ini orang paling bisa sama lihat terus, jadi biasa. Nah, bagaimana orang yang perempuan yang lihat Nabi Yusuf itu? Allah. Sampai dibius, jarinya sendiri dipotong. Tak kelihatan. Ini lihat penciptanya Nabi Yusuf. Lihat penciptanya Nabi Yusuf dan lihat pencipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan, jaga matamu di dunia, invest supaya kamu nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang nanti diizinkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar bacaan Allah, bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi Daud, dan diizinkan kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di doa, di apa namanya? Di doa Khulasatul Madad, di antara doanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu disebutkan, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sehatan fil jasad, usihatan fil rizq, taubatan qabla maut, syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adzab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhari ila wajhikal. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal. Dan berikanlah kepada kami rezeki ya Allah, supaya nanti kami bisa memandang. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal. Kita lanjutkan. Radhiyallahu anhum, ada yang lebih dahsyat lagi daripada jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan dari semuanya ada yang lebih dahsyat lagi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada hamba-hamba itu selama-lamanya, dan mereka hamba-hamba itu pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, walidwanullah akbar. Ridha Allah itu kenikmatan terbesar nanti yang didapat oleh penduduk surga. Dzalikal fawzul azim. Hei hamba-hambaku, ini loh sukses yang agung. Ini kesuksesan yang sebenarnya. Kamu yang mau kamu kejar ini apa di dunia ini? Sukses apa yang mau kamu kejar ini? Hah? Saya sampaikan di Rebu yang lalu itu, manusia itu kadang-kadang rela kerja banting tulang dari usia muda demi pensiun, demi usia senja, pensiun. Pensiun itu umur berapa? 50 lah, 50 itu ya. 50, 55. Kerjanya dia berapa tahun kira-kira? 30 tahun. 30 tahun dia kerja. Sampai usia 55, habis usia 55 dia berhenti kerja, mau menikmati toh. 5 tahun habis itu mati dia. Kan usia 60 mati. Umatnya Rasulullah rata-rata 60. 55, 60 mati dia. Ya kalau umurnya 70, 15 tahun. Kerja 30 tahun, banting tulang untuk kenikmatan yang cuma 5 tahun atau 15 tahun, selesai. Habis itu hartanya kemana? Dibagi sama. Tapi kita diminta sama Allah kerja dalam tanda kutip, banting tulang ibadah sampai usia 60 tahun, 70 tahun. Nikmatnya bukan cuma 5 tahun, 15 tahun. Selama-lamanya. Nah, orang yang berakal milih kerjanya, kerja yang mana nih yang betulan? Kerja yang untuk akhirat, pensiun di akhirat nanti, atau kerja yang untuk pensiun di dunia? Allah. Orang yang berakal, dia akan kerja untuk pensiun di akhirat nanti. Yang pensiun di dunia ini sambilan ini. Mau kita kumpulkan harta seberapapun, tidak ada yang kita bawa masuk kubur. Nah, kalau kita orang berakal, ya kita akan kerja untuk pensiun nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fawzul azim." Ini loh sukses yang benar. Sukses yang benar itu bukan kamu umur 55 sudah punya rumah 4, mobil 5, terus jalan-jalan kemana-mana. Itu bukan sukses yang benar.
sukses yang benar itu kamu mati dalam keadaan baik. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini satu kata sama ini, fauz. Sukses itu orang yang sukses gitu ya. Nah, orang yang berakal ya dia akan menabung banyak hal bekal invest untuk kesuksesan dia nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Milik Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Kerajaannya milik Allah. Wa ma fihinna, dan apa yang terdapat di dalam bumi dan yang di langit itu semuanya milik Allah. Punyanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berhak berbuat apapun, kamu tidak ada yang bisa protes. Semua miliknya kok. Yang mau dimasukkan surga, masukkan surga. Yang mau dimasukkan neraka, ya neraka. Tidak ada channel di surga nanti, tidak ada apa, tidak ada. Tidak ada orang dalam di sana nanti ya. Tidak ada orang dalam, ini kebiasaan. Orang kalau sudah kebiasaan orang dalam, nanti ini cari siapa ya ini orang dalam. Tidak ada orang dalam di surga nanti. Di akhirat tidak ada orang dalam. Kalaupun ada yang membantu kamu nanti di akhirat, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan Allah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa menolong di hadapan Allah? Tidak ada yang bisa menolong. Kecuali kalau ada yang menolong kamu nanti illa bi'idzni, atas izin Allah. Nabi Muhammad itu nanti memberi syafaat terbesar, tapi ya tetap kalau diizinkan Allah. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa. Nabi aja bilang ke anaknya Fatimah, anak yang paling dia cintai, ya Fatimah, i'mali. Hei Fatimah, kamu beramal yang banyak, aku nanti tidak bisa berbuat apa-apa buat kamu di hadapan Allah. Anaknya sendiri dia bilang seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena loh kan Rasulullah punya syafaat, iya Rasulullah bisa memberi syafaat, tapi kalau diizinkan Allah, kalau tidak diizinkan Allah ya tidak bisa berbuat apa-apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma fihinna, dan apa yang terdapat di dalam langit dan bumi, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Serem kalau baca ini ya. Dia ini maha kuasa atas segala sesuatu, dia bisa berbuat apa-apa untuk kita. Nasib kita ini ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah memastikan apapun di dunia ini. Apa-apa itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dikehendaki Allah, ya Allah beri saya mobil, kalau mobil itu datangkan kebaikan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak punya mobil ya enggak apa-apa. Ya Allah beri saya rumah, ya Allah kalau rumah bisa mendatangkan kebaikan. Kalau rumah itu jadikan enggak ada kebaikannya. Enggak punya rumah ya enggak apa-apa, yang penting dapat kebaikan. Enggak usah memastikan apa-apa di dunia ini. Pokoknya ya Allah, pokoknya kamu tuh enggak tahu pokoknya. Kamu ini enggak tahu kok bisa pokoknya itu loh. Semua ini tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah SWT, dan dia maha kuasa. Makanya jangan membusungkan dada di bumi ini. Terhadap apapun, terhadap manusia siapapun, jangan pernah kau remehkan manusia, makhluk seperti apapun makhluk itu. Bukan cuma manusia, makhluk seperti apapun. Tidak bisa kita remehkan. Karena kita ini tidak tahu kondisi kita ini seperti apa. Jadi kita harus kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak itu kalau kita sudah bisa pasrah kepada Allah. Wis tak terima ya Allah. Bukannya kita tidak boleh minta loh ya. Boleh, kita ini diperintahkan berdoa kan kepada Allah. Kalau berdoa mintanya yang terbaik. Jangan memastikan apa-apa. Ya Allah, pokoknya saya dapat rumahnya yang begini, tempatnya di sini, dapat betul rumahnya di situ tapi penyakitan. Kalau minta sama Allah, ya Allah berikan kepada saya yang terbaik. Minta rumah, ya Allah beri rumah yang terbaik buat agama saya, dunia saya, akhirat saya.
minta jodoh, ya Allah, jadikan jodoh untuk anak-anakku yang terbaik buat mereka, buat agamanya, dunianya, akhiratnya. Jangan, pokoknya yang itu ya Allah, jodohnya yang itu, kalau enggak itu, nyesel saya. Akhirnya dapat betul jodoh itu, perang terus nanti. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah karena Allah itu lebih mengetahui yang terbaik buat kita. Lebih mengetahui yang terbaik. Kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa. Yang kita pilih, yang kita anggap baik itu belum tentu baik bagi kita. Makanya kalau kita mau menginginkan sesuatu, kita memiliki keinginan yang kita tidak tahu ini baik atau buruk buat kita, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan ini yang terbaik. Kecuali keinginan yang sudah pasti baiknya, surga. Itu sudah pasti baiknya. Kita kalau minta kan, ya Allah, beri saya masukkan saya ke surga kalau surga itu baik buat saya. Surga itu pasti baik, enggak usah pakai syarat itu ya. Ya Allah, matikan saya husnul khatimah kalau husnul khatimah itu baik buat saya. Ya husnul khatimah itu kalau minta itu harus pasti. Husnul khatimah itu pasti baik. Ya Allah, jauhkan saya dari neraka jika itu baik buat saya. Neraka itu pasti tidak baik. Tidak usah pakai kata-kata jika, tidak usah pakai syarat. Tapi segala sesuatu yang di depanmu yang kamu inginkan, yang belum jelas kebaikannya, kasih syarat. Itu perlunya bukan buat Allah loh ya. Allah Maha tahu. Tapi perlunya untuk kita, supaya kita ini tidak memastikan segala hal. Karena kita ini tidak tahu yang pasti, yang terbaik untuk kita ini tidak tahu. Yang cuma karena kesombongan kita, kadang-kadang kita itu lupa ada Allah. Memastikan segala hal. Besok ya kita pergi, ya besok jam sekian, sekian, sekian ya. Ya kita ketemu di sini ya. Insya Allah. Itu loh di sini. Karena besok belum tentu kamu ketemu. Nah, tapi karena lalainya kita, seakan-akan besok itu yang menentukan kita. Nah, padahal semua itu ada di genggaman Allah. Biasakan kita mengkaitkan segala sesuatu kepada Allah. Itu nanti kita jadi hamba yang pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pasrah kepada planning-planning kita. Nah, ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai janji itu ya. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. As-sadiqina sidquhum. Orang-orang ini janji ini ya. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jujur dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ahli tafsir, ini kembali hubungan penutupan surat ini sama dengan pembukaannya. Di pembukaannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi janji. Aufu bil uqud, ya kan? Aufu bil uqud. Penuhi janji-janji. Janji kepada Allah, janji kepada manusia. Ditutup juga mengenai janji. Dan di berbagai ayat di dalam surat Al-Maidah ini Allah berbicara tentang janji. Orang kalau berjanji dipenuhi. Sama ceritanya juga itu orang yang diberi amanat oleh sahabatnya waktu di perjalanan untuk mengembalikan harta kepada keluarganya. Nah itu amanat, janji. Dan ada kalau kita tilik nanti ada berbicara banyak masalah janji di surat Al-Ma'idah. Wallahu a'lam bishawab, selesai surat Al-Ma'idah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat Al-An'am, insyaallah. Tapi Senin depan libur dulu. Ya. Dua Senin libur dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala al-ardh asrafna fatub 'alaina tawba تكسر لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi adda al habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afwu minkum.